Jumpa lagi masak apa kita. Kali ni ada orang dia order, tadi dia order dia tambah lagi. Nak nasi goreng kampung 30 bungkus. Okey, nasi 3 ni beras 3 kilo setengah. Saya masak nasi. Nasi tanak. Okey, beras 3 kilo setengah dah masak. Okey, sayur kacang buncis, kobis, cili, bawang putih, bawang kisar, ikan bilis, daging, ni timun untuk hiasan, garam, kicap sotong atau kicap ikan. Ni saya guna kicap sotong habis, saya pakai kicap ikan. Ni sos tiram. Buat masa ni saja bahan-bahan dia. Okey, kita goreng daging. Kita letak ikan bilis. Okey, ada satu bahan tertinggal, bahan utama sekejap eh. Bahan utama tertinggal, cili padi hijau. Untuk buat nasi goreng kampung. Okey, sekejap saya kisar eh. Okay, jom kita letak bawang putih, bawang. Pistol mana pistol? Pistol. Pistol. Okay, kita letak cili padi. Oh ya. Okay, jadi jumpa balik. Garam. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, dua belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua satu. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Gula sikit untuk matikan biji cili tu. Kicap sotong. Sos tiram. Jadi dia jumpa balik. Saya dah letak sayur. Ni sayur saya letak kobis, kacang, kacang buncis, cili. Okey, jadi dia jumpa balik. Saya letak nasi. 3 kilo setengah tadi.
kita kacau rata ya. Okey, saya kacau bagi habis dulu. Sekejap lagi kita jumpa balik. Kita letak ikan bilis dengan daging tadi. Copot jantung ni. Ni nasi ya, nasi dia macam bihun juga. Okey, saya kacau dulu. Sekejap kita jumpa balik. Oh, okey. Nasi goreng kampung 30 bungkus dah siap. Okey, saya bungkus dulu. Okey. Jumpa lagi di resipi. Assalamualaikum.